Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Azakia. Hari ini adiknya Fatimah membelikan sebuah mainan musikal instrumen yang kalau adiknya Fatimah lihat sih ini adalah mainan jadul yang kemungkinan adiknya Fatimah dulu mainannya waktu kecil ini ya. Yang gampang banget didapat di offline ataupun dengan toko online ya. Ini dia boxnya, terdapat tulisan Musical Toys Nursery Merry Go Round. Nah ini untuk baby ya. Sudah terdapat SNI dan mainan ini dibuat di JM Indonesia, Jaya Makmur, Cilacap, Jawa Tengah. Terbuat dari bahannya plastik dan saya beli di Balikpapan offline itu Rp20.000. Kalau saya beli di online ada yang lebih murah sekitar Rp16.000, tapi ongkos kirimnya yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Ongkos kirimnya ke Balikpapan itu sekitar Rp35.000, jadi kalau kita beli online jatuhnya lebih mahal ya. Oke, ini tidak ada warna khusus, jadi semua varian bentuknya dan gambarnya sama. Nah, ini di sampingnya terdapat gyral emitting musical instrument ya. Dan di depan seperti ini bentuknya. Dan langsung aja kita buka ya. Pada bagian atas ini terdapat tulisan kode produksi oleh PT APS Oktober 2018. Diproduksi oleh PT APS dan dirakit oleh tadi ya JM Indonesia. Jadi sudah dua kali tangan ini ya. Dirakit produksinya lain dan dirakit lain ya. Oke. Yang penting mainan ini murah meriah untuk Bunda atau Umi yang ada di luar sana yang ingin memainkan atau membelikan buah hatinya sebuah mainan untuk menemaninya tidak bosan ya pada saat bangun. Ini cocok banget untuk buah hati Anda, sudah murah dan nostalgia dengan kehidupan waktu kita kecil dulu ya. Oke, ini dalamnya pada bagian tabungnya terdapat tulisan SNI dan ada beberapa karakter yang hiasi ya. Ada singa, ada hippo, ada girafi, ada gajah, ada matahari ya di atas. Nah, ini semuanya mainannya karakternya berdiri di padang rumput dan dihiasi dengan pepohonan ya. Ada singa juga di belakangnya, terbuat dari plastik ya. Kalau menurut saya feel-nya pada saat saya memegang ini seperti botol dari air mineral, hanya keras tapi tidak begitu keras ya. Dan di bawahnya ini finishingnya seperti ini, terdapat tali ya diikat untuk instrumen yang di bawahnya yang warna kuning ini menyerupai dengan sedotan ya, dan bentuk bunganya dari plastik. Harga Rp20.000 menurut saya tidak terlalu mahal, dan kalau bisa finishingnya agak lebih rapi lagi ya. Finishingnya seperti ini, dan langsung aja kita putar bagian atasnya dan kita lepas. Nah ya, langsung berputar. Pada bagian atas terdapat untuk cantolan, berbeda dengan mainan yang kita unboxing sebelumnya, terdapat dudukan ya, lengannya untuk menggantung, tapi pada musical toys ini tidak terdapat gantungan. Jadi tergantung kreativitas dari Bunda atau Abi dan Uminya dalam meletakkan mainan ini. Bisa menggunakan tali atau langsung dipaku di tempat tidurnya bayinya ya. Dan ini pada saat dia berputar. Untuk finishing dan kualitas material semuanya terbuat dari plastik ya.
seperti saya bilang tadi di awal, ini bentuknya dan feel-nya menyerupai dengan botol mineral ya. Kalau kita tahan yang bawah, bagian atasnya berputar, dan kalau kita tempatkan paku, maka bagian atasnya tidak berputar dan bagian bawahnya yang berputar. Baiklah, tunggu video dari Fatima Azakia yang lain ya. Untuk mainan bayi atau balita, membantu ayah dan bunda menyiapkan mainan mainan yang cocok untuk balita. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.